Oke, sahabat mancing, kali ini saya ada di Saguling, tempatnya di Bandung Barat. Saya angler Dika, ini teman saya dari Bagas, dari Purworejo gitu ya. Oke, kita kali ini masih jam pagi ya, jam setengah enam. Jelas enam, kita rencana sini memancing toman, kambala. Ya, sekarangnya nanti. Kemudian nantilah gimana. Oke, kita tunggu reportnya yang lain. Terima kasih, semoga sukses. Selamat pagi sahabat Duraking. Hari ini kita mau mancing. Ada teman-teman dari Purworejo. Nah, kita mau ajak mancing ke salah satu tempat favorit kita, casting kambala dan toman. Tempatnya di mana? Ikutin terus perjalanan kita. Yuk. Ini model kita ya. Model kita ini. Produk baru dari Duraking. Duraking Hexa 6 braid bulat. Jadi untuk casting nih enak banget nih. Kita mau coba hari ini di sini ya. Maxis 25 lip. Benangnya Warrior. P3 ini. P3 Warrior. Bisnya pakai Tatula Dewa. Ini leadernya Illusion 20 lip. Sudah. Belum bagus pakai apa itu? Saya enggak pakai well. Sensation 6 lip, 2 sampai 6 lip. Untuk pakai spinning. PE-nya pakai Hexa 0,6. Leader Illusion 10 LB. Ya, mudah-mudahan lah dapat ikan. Nasib baik memihak saya. Kita bulunya toman kayak ini. Toman, toman besar. Ya, jangan kecil-kecil lah. Besar 5 kilo up gitu loh. Kan besar gitu. Gak nanggung ya. Iyalah. Mancing jauh-jauh maunya kecil-kecil loh. Udah siap, siapaan kita percepat, udah gak sabar. Biasanya jam-jam ikan makan toman tuh jam 6 sampai jam setengah 8 tergantung juga, kalau gak ada angin masih sampai siang gak apa-apa. Ntar deh coba lihat aja lah, semoga kayak ini keberuntungan. Kita coba PE baru handmade nya punya orang Purworejo, Sudron handmade. Kita pakai 12 gram sebenarnya. Spesial ya. Spesial, kita pakai spesial punya orang Purworejo ini. Lalu suara maker di. Ini baru. Keren. Kita itu tim beruang genit. Iya. Tapi kurusan kan kita tuh. Kurusan temennya itu. Kurusan. Cuma tahan. Tahan aja ini. Kita udah mulai berlayar. Semoga cuaca mendukung lah, nggak mendung sih, tapi semoga nggak hujan, nggak angin. Kabut, kabut apa mendung ya? Kabut kayaknya ya. Kabut, kabut sih. Oke, kapal udah siap berangkat. Kita meluncur. Pak Tekong, oke, kita carikan besar. Jalan. Oke, Om, mainkan. Target utama apa? Kita juga masih toman. Kita ke toman dulu toman ya. Toman dulu lah. Toman dulu sebentar. Nanti agak siang main kapal. Iya. Toman dulu, bentar. Toman dulu. Terbangin. Pengalaman pertama nih ke Saguling. Udah berapa kali sih mancing toman tapi belum pernah landed. Semoga di Saguling enggak dapat. Jauh-jauh sini dari toman, dari toman. Korban YouTube sebenarnya sih. Babon. Babon. Entar. Kita pakai Maxis. Kita coba pakai. Nanti 5 kilo aja ini. 5 kilo ini. Kalau enggak sampah kali toman.
dari Ambala dulu lah yang gampang. Nyari angka. Nyari angka dulu. Oke, kita nyampe spot pertama, tapi nggak ada sambaran. Kita akan coba-coba lagi spot-spot yang lain. Coba potensi. Kita percaya sama tekongnya aja lah, coba. Ya, Mas? Nih, kita coba-coba pakai setter. Ini coba hampa, tapi nyambut. Besar itu, ya, dapat keramba itu. Besar, perutnya besar. Ya, ini mancing yang teman tuh gak bakal susah. Gak ada, dikebet. Kalau gak ada ya, kita usahain dapat. Harus usahain. Yakin ya. Pelan. Mulai dong. Kita teman udah nyari hampala, aku masih dia nyari tomat. Kita pakai mesis. Ini 25 lip, kayaknya warrior. Ini PE baru ini, tapi keren aja. Coba, alihkan. Aduh, spot banyak nih. Kita pindah spot selanjutnya nih. Kok sepertinya dari tadi belum ada respon. Semoga di spot selanjutnya mantap lah. Kasihan jadi respon dia berrespon. Sedih. Jauh-jauh enggak dapat ikan. Dapat sih nanti ke TPI. Jangan. Optimis pokoknya kita. Semangat. Udah petikan besar. Petikan besar. 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 Pokoknya Gong Li kalah lah. Gong Li pensiun besok. Ganti sama kita. Strike catching. Lanjut, nah ini kita ke spot ketiga. Tadi lumayan sih, itu udah sambaran dua kali, bahkan satu kali, tapi kayaknya belum rezeki kita. kita cari lagi. Kayaknya itu kecil-kecil tuh, paling ya segini. Kita kan cari yang gini, lumayan segini, kecil. Kita lihat nanti ya. Ya, oke. Okay. Ini spot ketiga, semoga di sini kita berhasil. Jangan Portugal terus, Brazil. Oke. Brazil. Enggak dikata. Tadi sana malah 60 cm. Kalau ini 60 cm. Besar. Kayak sepuluh yang Pak. Tapi dia enggak mau nyambut, cuma datang aja. Mungkin kurang agresif bisa, atau mungkin belum jamnya makan bisa. Kita coba terus tadi tetap semangat. Semangat kita. Iya. Produk baru nih. Iya, jangan. Ini 3 dimensi. Ini produk baru. Wih. Oke, selamat mancing. Ya, sampai kelewatan bajunya Blacking yang baru. Sudah.
dipakai, bro. Ini gambarnya hiu. Ini pas, aduh, wah, gigit ini. Ini lebih ringan bajunya, enak, adem yang jelas. Terus desainnya ini keren. Bagi ku, wajinya mengapa? Makin keren ya mancing. Yo jelas, ya, mancingnya makin pede kan percaya diri itu harus. Mancing itu penting tampilannya. Empat tadi ya. Jangan lupa. Yang semangatnya ini carikan. Kayaknya pun nggak mau berpulak kalau naik. Mau naik semua ya? Enggak. Kalau naik juga banyak dari itu. Susah. Maaf ya. Nanti muter lagi. Muter sini lagi. Iya kan? Tengok. Kena, dapat ini. Tap. Akhirnya. Pecah telur kampala saguling. Saya masih bonjok saya. Ini belum bonjok. Belum. Dari akhir dari skalanya belum ini. Kita masih cari lagi. Semangat pokoknya. Ya. Akhirnya kampala saguling. Ya, size-nya lumayan sih. Lumayan berat. Pakai PE Warrior ukuran 1 PE1. Lumayan sih PE-nya, enak untuk harga yang kurma murah meriah. Pakai lur sodrun Nino Deep. Akhirnya. Dari tadi susah banget ini. Kebetulan hari ini memang